bergembira bersama. Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Santai. Santai. Gue lagi kesel dah. Gue masa tadi dimarahin di situ. Kenapa? Dimarahin kenapa? Iya, gue muncul terus nyanyi. Terus katanya ngapain begini-begini. Itu gak mau orang disuruh. Disuruh? Iya. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagaimana tiada berlas. Musdalifah. Anda Nazar, betul? Ya, betul. Saya sedang mencari personil baru untuk Soneta Band. Oh. Tapi kalau Lepas. Anda vokalis, saya vokalis. Iya. Anda berarti mau gantiin saya. Bukan. Saya bisa jadi personil yang lain. Oh. Mendukung band kamu. Soneta Femina. Boleh juga, boleh. Boleh juga kan? Tapi saya pikir-pikir dulu. Kalau saya nyari pemain musik, bukan nyari vokalis. Jadi kayaknya jadi saya dengar lagi coba suaranya. Oke. La 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 la. Lala, Tinky, Winky, Gypsy. Lala, 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 lala. Berani-beraninya tangan kamu menyentuh saya. Maaf, 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 maaf. Gimana? Coba kamu nyanyi. Kamu mau dengar suaraku dulu? Boleh. Tadi saya sedikit menyanyikan lagu di awal, tapi salah gaya. Sekarang gaya sebenarnya. Sesuai dengan liriknya ya. Ya. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cita-cita sekarang bapak pikir logika. Lagi nyala, tiba-tiba ruang tamu blok mati. Terus dia bangun. Seperti mati lampu, dia masih dari cahaya dulu kan. Seperti itu. Oh begitu. Kalau gaya berarti disesuaikan dengan lagunya. Saya. Oh, keren di belakang. Saya dengarnya di belakang. Itu, saya punya keahlian lain. Keahlian lain? Ya, keahlian lain. Coba tunjukkan ke saya, Edi Brokoli. Seperti ini, seperti ini. Saya bisa mengeluarkan ular dari sini. Coba. Ya. Oh. Aduh. Aduh. Ada aliran sungai, aku dicetek. Catok, catok. Orang. Ganjut sekali, ganjut sekali. Akhirnya saya bisa melihat langsung ular sendok ini ya. Iya. Ini ular sendok ya. Kalau di pertunjukan biasa ular mendekat kita cium. Kalau ini kan sudah saking sayangnya, ular sayang kita cium. Tapi bagaimana, mohon Pak? Maaf sebelumnya. Sepertinya Anda tidak bisa saya loloskan. Saya tidak lolos. Masih jauh dari kualifikasi yang saya inginkan. Lalu
Saya tidak bijak. Saya masih mencari anggota yang lain. Jangan dibuang. Ciko gendeng. Bukan. Orang kalau mau minta tolong ngomong, tolong. Saya sih standby ini. Wen, tolong Wen. Wen, tolong Wen. Siapa Wen? Ma, tolong Ma. Ma, tolong. Terima kasih, Bang Haji. Wah, hebat sekali kamu. Kamu tahu namaku? Siap. Haji Andre Taulani. Bukan. Aku mau juga ikut melamar menjadi vokalis. Coba tunjukkan skillmu. Aku adalah orang yang sangat viral pada masa lalu. Namaku Wiro Sableng, murid dari Shinto Jojo. Dapat tahu ke yang ragu. Itu Sinta. Itu Shinto. Itu Sinta. Itu Sinta. Shinto Jojo. Iya. Aku juga bisa memainkan alat musik. Alat musik apa itu? Di pernikahan-pernikahan ya. Bagaimana jadinya? Adakah di antara kami yang diterima oleh Panglima Ben kami? Begini saja. Bagaimana kalau kamu dan aku bikin grup band sendiri? Hah? Grup band sendiri? Kalian berdua? Ya. Salah. Salah. Tidur. Ya sudah, tidur. Kita rayakan saja. Aku habis nyanyi lagu Begadang. Oh iya. Sebentar, okay. Untuk merayakan, aku akan membawakan makanan yang lagi hits untuk merayakan band baru kalian. Baiklah, siap. Oke, itu. Oke. Ah. Wah. Ini dia. Ricis Mi. Lagi pedesnya Ricis Mi. Pedes. Itu. Wah, kalau ada Ricis Mi aku juga suka. Ini mah makanan yang lagi viral itu kan. Ricis Mi. Minta. Ini mah makanan yang lagi viral itu kan. Ricis mie instan keju pertama dengan level pedas khas Ricis Factory pastinya ya kan? Ya, betul banget. Nah, khusus yang ini varian terbaru yaitu Ricis mie goreng Ricikan level 3 mie instan goreng nasi ayam Ricikan. Wow. Nah, yang itu tadi dengan ekstra topping chili flakes yang gurih. Lihat aja nih. Tuh. Kemasannya aja beda dan baru. Tapi kalau yang ini, varian rasa keju ya. Nah, kalau Ricis mie goreng Ricikan ini rasa ayam Ricikan, bukan keju. Jadi Ricis mie adalah varian rasa keju dan ada varian rasa ayam. Wah, seru banget, jadi pengen cepet-cepet nyobain nih. Boleh, tapi jangan lupa taburin dulu chili flakes gurihnya ya. Wow, oke deh. Taburin dulu nih. Wah, by the way, yang aku makan ini adalah ramen keju level 3 kan? Wow. Aku coba ya. Mulai. Makan. Coba ya. Ramen keju level 3 nih.
Gimana? Enak kan? Gimana? Enak kan? Tekstur minyak kenyal, enaknya asli, bikin lidah bergoyang. Dan sensasi rasa pedas khas Ricis Mie emang gak ada lawan. Taburan ekstra topping chili flakesnya bikin tambah gurih, pas gurihnya nagih pedasnya. Nah, untuk harga Ricis Mie ini hanya Rp3.000 saja. Wow. Bisa dibeli di warung terdekat, minimarket dan supermarket terdekat, Idot dan Ricis Factory. Ricis Mie, pas gurihnya nagih pedasnya. Dan sekarang saatnya kita bagi-bagi rezeki buat pemirsa di rumah. Saatnya kita kue. Kalau kita bilang Ricis Mie, jawab gurihnya nagih pedasnya. Cakep. Ricis Mie, pas gurihnya nagih pedasnya. Cakep. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Abdul Dipati. Abdul Dipati. Pertanyaannya, berapakah harga Ricis Mie saat ini? A, Rp3.000. B, Rp3.000 I love you. Oh, I love you 3000. Iya, iya. Rp3.000. Hah? Selamat kamu dapat Rp3.000. Selamat 3 juta deh. Selamat 3 juta. Selamat ya. Berani gak? Berani gak? Berani, ayo. Berani kalau berani ayo. Sikat. Ayo sikat kalau berani. Enggak berani. Enggak berani. Oke, selamat kamu dapat. Sampai 3 juta rupiah. Sampai di panggung banyak ya. Ada. Ada. Udah mulai-mulai bawa keluarga lu ya. Oke, Ricis Mie. Ricis Mie. Nagi, pas gurihnya, nagi pedesnya. Cakep. Pertanyaannya, siapa di mana? Siapa di mana? Rita dari Jakarta. Oh, Jakarta, iya, Jakarta. Pertanyaannya, Mimi apa yang paling sombong? A, mie goreng. B, miskin ngaku kaya. Iya. B, miskin ngaku kaya. Tadu. Nih gue pengen gerakin kamera, tadi kameramennya naro foto bini gue di depan. Jadi gak berani? Ya, pin ATM dia yang megang. 3 juta rupiah! Selamat 3 juta deh, selamat 3 juta! Selamat 3 juta rupiah, kembali dari Ricis Mie, pajak ditanggung pemenang. Ricis Mie, pas gurihnya lagi pedasnya. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Lebih Seger. Di mana tuh?